Bismillahirrahmanirrahim Hari ini ada yang berbahagia. Hari ini sebagian manusia gembira. Mungkin karena harta yang dia dapatkan, rumah yang dia beli, keuntungan yang dia raih, mungkin jabatan. Mungkin kekuasaan yang dibagi-bagi, kemudian dia mendapatkan sebagiannya. Dia gembira. Terkadang sebagian manusia lupa kalau kegembiraan itu akan berakhir. Di surat Al-Kahf yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap Jumat. Sebagian hanya membaca huruf-hurufnya. Tapi ada sebagian yang enggak pernah baca. Hanya koran yang dia baca. Hanya berita yang dia ikuti. Sehingga sebagian orang berjalan di muka bumi ini terseok-seok. tidak tahu arah hendak ke mana di ayat 45 Allah Azza wa Jal mengatakan wadrib lahum wadrib lahum mathalal hayati dunia berikan perumpamaan buat mereka buat manusia-manusia yang terlena dengan jabatan mereka yang terlena dengan kedudukan mereka. Yang terlena dengan harta mereka. Dengan dunia ini. Allah katakan wadrib lahum. Dahulu diberikan kepada orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Dan ayat ini untuk seluruh umat manusia. Kasih perumpaan buat mereka. Masalul hayatid dunia. Permisalan kehidupan dunia ini. Seperti apa sih hidup di dunia ini jemaah? Kata Allah kama seperti air yang hari-hari ini kita menanti turunnya air. Kita menanti hujan itu turun. Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air kata Allah yang kami turunkan dari langit. Fakhtalatabihi nabatul ard. Lalu air itu bercampur dengan biji-bijian yang ada di bumi. Tumbuh-tumbuhan yang ada. Kita melihat beberapa daerah sekarang kering. Menguning. Sebagian pun mati. Tapi tatkala turun air hujan, kita melihat semuanya jadi hijau. sampai kapan dia menjadi hijau Allah mengatakan fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira tu yang kita lihat hijau yang begitu mengesankan yang begitu memukau yang membuat hati jadi gembira tahu-tahu pergi jemaah jadi kuning kembali di bawah oleh angin Di bawah terbang ke sana kemari ditinggalkan oleh manusia. Hadhihiyal hayatud dunya. Engkau tidak akan tersenyum dalam waktu yang lama. Engkau tidak akan menikmati rumahmu dalam waktu yang cukup panjang. Jabatan yang kau dapatkan juga engkau tidak akan selama-lamanya di sana. Sebentar lagi kau turun. Pasti, pasti. Ini kehidupan dunia jemaah. Yang kemarin jadi bos, yang jadi atasan, bisa jadi sekarang sudah dirumahkan. Yang kemarin memiliki kekuasaan, bisa jadi hari ini di penjara, esok di kuburan. Lalu kenapa? Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Al-Mal. Al-Malu wal-Banun. Zinatul Hayatid Dunya. Itulah kehidupan dunia. Harta yang dikumpulkan. Yang dicari, yang dikejar, kenapa itu perhiasan kehidupan dunia? Kita bangga, tatkala kita pakai baju yang bagus, pakai jam yang mahal, pakai mobil yang mewah, memiliki rumah yang indah, bangga manusia karena memang itu perhiasan kehidupan dunia, anak. Berapa banyak orang yang berbangga dengan anaknya Yang nomor satu jadi ini Yang nomor dua jadi ini Yang ketiga, yang keempat Sukses semuanya Iya Itu perhiasan kehidupan dunia Tapi Itu pun akan pergi Kita pun akan meninggalkannya Apa kata Allah Walbaqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala itu amal-amal soleh yang seharusnya engkau melihat dengan kacamata yang benar solatmu sodakohmu solihat yang ikhlas lillahi ta'ala yang hanya mengharap keridhaannya itu yang akan kekal dan abadi itu yang akan menjadi harapanmu kelak pada hari yauma la yanfa wala banun. Enggak ada gunanya tuh harta yang kau kumpulkan kalau tidak diamalkan. Anak-anak pun tidak berguna buat engkau pada hari kiamat, nggak berguna. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi kalau ada orang mau bangga bukan dengan bintang yang ada di pundaknya bukan dengan karpet merah yang dihamparkan untuk dia bukan dengan nama dia yang diulang-ulang disebutkan di media bukan tapi tatkala Allah menyebut dirimu tatkala malaikat-malaikat mencatat amalanmu kiraman katibin mereka mencatat Mungkin tidak ada media yang sedang merekam perbuatan kita. Tidak ada kamera yang sedang memvideo kita. Tapi ada malaikat yang tidak pernah berpisah dari kita. Itu yang harus kita lebih harus. Itu kekal dan abadi. Lalu Allah ingatkan kita. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ فَتَرَ الْأَرْضَ bariza wahasyarnahum falam nugadir minhum ahada pada hari kita cabut gunung-gunung dari bumi kita tahu gunung itu pasaknya bumi kita tahu ada akar yang menghujam masuk ke bumi akan dicabut oleh Allah diterbangkan dijalankan tuh sehingga bumi ini jadi rata jemaah lalu kata Allah wahasyarnahum Kami kumpulkan semuanya. Dari sejak makhluk pertama sampai manusia terakhir, wahasharnahum, falam nukadir minhum ahada. Tidak ada satu pun manusia yang ditinggalkan. Wa uridu ala Rabbika sofa. Lakat jitumuna, kama khalaknakum awal marra. Mereka akan digiring, dibangkitkan dari kuburnya. tanpa membawa apa-apa. Jangan jabatan yang kau miliki, jangan kekuasaan yang kau raih, jangan harta yang engkau capek lelah mengumpulkannya. Pakaian pun engkau nggak punya, engkau telanjang, tanpa alas kaki. Ahibatifillah, kita akan dibergirikan bersof-sof di hadapan Allah Azza wa Jal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan tentang hari ini. Watazayyadu, watazayyanu lil ardi al-akbar. Kalian tuh harus siap-siap menghiasi diri kalian untuk liyomil ardil akbar untuk hari dipamerkannya kalian. Enggak ada yang tersembunyi. Hari ini kita bisa menyembunyikan dosa kita, kesalahan kita. Ya, banyak orang yang tidak tahu dengan siapa kita. Tapi hari itu engkau akan ditampakkan. Kita melihat bagaimana tatkala ada acara bersama, kita berusaha memilih pakaian yang paling bagus, kita memakai parfum, ya. Nanti kita punya acara bersama, jemaah. Di mana? Di padang mahsyar. Kita semua digiring ke sana. Maka hendaklah kita menghiasi diri kita dengan amalan-amalan soleh. Kata Allah, "Bal za'antum allan naj'ala lakum Kalian mengira kalian tidak akan dibangkitkan? Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Kalian mengira bahwasanya hari kiamat ramalan belaka? Sebagian orang tak percaya karena tidak ada yang pernah hadir dari masa itu. Allahu Akbar. Berimankah orang yang seperti itu? Allah katakan, bal zaamtum kalian mengira, walaupun mungkin tidak diucapkan dengan lisannya, tidak ditulis dengan penanya, tapi sebagian meragukan adanya hari kiamat, meragukan akannya akan dibangkitkannya manusia kembali. Wa wudi al -kitab. Kitab itu akan diberikan Akan dibagikan Ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya Ada yang mendapatkan dengan tangan kirinya Sesuai dengan amalannya Ketika kita hidup di dunia ini Kita melihat ada yang kaya, ada yang miskin Ada yang sukses, ada yang tidak sukses Dalam kehidupan dunianya Itu semua ujian Allah Azza wa Tapi pada hari kiamat, semuanya biqadri amali sesuai dengan amalanmu bukan hartamu bukan jabatanmu bukan banyaknya pengikutmu biqadri amali Allah akan bagikan itu kita fataral mujrimina musfiqina mimma fi tuh para pelaku dosa akan ketakutan dengan kitab mereka. Tatkala mereka buka kitabnya, mereka mengatakan, Ya wailatana, ma li hadal kitab, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka menyesal, berteriak, kok bisa nih buku ini tidak meninggalkan yang besar dan yang kecil, semuanya dicatat. Semuanya. Semuanya.